Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masas Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Jakarta, tepatnya di Bintaro. Bintaro. Ini dengan Mas siapa? Yuda. Mas Yuda. Khairul Yuda. Mas Yuda ini mengalami, saya nggak tahu apa kasusnya apa. Coba ceritakan. Pernah jatuh, terus nggak bisa berdiri, hampir sebulan. Terus abis itu bisa berdiri lagi, tapi kesini 8-9 bulan belakangan habis Muay Thai, habis mulai latihan Muay Thai lagi, akhirnya jadi spasmo nggak tahu apa, jadi sakit dari betis kiri sama kanan, tapi terutama yang kiri yang paling sakit. Betis kiri ya. Jatuhnya udah berapa lama? Setahun. MRI-nya kapan itu? Setahun ya. Jadi habis MRI. Oke. Sekarang sakit ini kan belum di MRI kan? Enggak. Ya, nanti saran saya di MRI ya. Nah, ini karena ini indikasi ada masalah di tulang belakang. Sudah pijit berapa kali? Banyak, 100 kali. Wis. Pijitnya 100 kali lebih. Itu di mana saja itu? Muter-muter semua. Muter. Keliling-keliling ya. Iya. Terakhir mungkin sini ya. Ini insyaallah terakhir. Yang paling berkesan itu di mana? Berkesan apanya? Pijatnya. Semuanya enggak ada berkesan. Enggak berkesan, Pak. Dia masih sakit semua. Jadi ini Mas Yuda ini sudah 100 kali pijat, sudah kemana-mana itu. Di Jakarta sudah. Nah, itu. Sudah kemana-mana ya. Tapi ini belum menemukan sesuatu yang. Nanti coba. Dari 100 ini beda enggak pijatnya gitu ya? Siap. Maksudnya metodenya, rasanya beda enggak gitu ya? Aduh. Rasanya beda ini. Beda. Aduh. Ini? Ya. Nah, ya, beda dengan ini ya. Aduh. Ini? Aduh. Sakit ini? Sakit ini? Sakit sakit. Sakit. Sakit? Iya. Oke, bandingkan ini. Ini? Ya. Beda ya? Aduh. Ini? Sakit. Sakit ya? Sakit ya. Terserah anda. Ini? Ya. Nggak. Itu. Jos gendos kakinya muantai. Nah, ini nanti ini ada masalah di tulang belakang. Nanti di MRI ya. Siap. Karena habis jatuh kasih MRI ya, kayak gitu. Harusnya nggak boleh pas langsung jatuh ya, Pak? Ya enggak. Ya boleh, bagus itu. Bagus. Tapi kan ini sudah lama. Sakitnya kan barusan ini kan. Sakit enggak nih? Enggak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya cuma gini loh Mas. Dari 100 ini sensasi mana ini? Ini sakit banget Pak. Apa saya mijit ini? Apa saya mijit? Ini dikit ya, cuma gini tuh ya. Aduh. Astagfirullah. Nah sekarang ini? Enggak. Beda kan? Enggak. Cuma gini Mas ya. Aduh. Biar tahu Bu ya. Cuma gini tuh ini. Sudah 100 kali ini. Ya, yang dipijit apanya 100 kali itu? Ini. Pijitnya beda dengan ini ya? Astagfirullah. Beda apa? Pijitnya gini ya? Iya. Macam-macam. Macam-macam. Ya tidur supaya enak. Tidur. Terlentang. Iya. 100 kali. 100 kali lepas pas atau kurang atau lebih? Lebih ya. Itu yang. Yuk rileks, ayo. Ayo diam. Oke, sekarang los. Atur napasnya, jangan banyak gerak. Teriak boleh, tapi jangan banyak gerak. Oke, lagi lagi. Lu tadi kan nggak boleh gerak. Pengen enak kan? Pengen enak kan? Rekoso dulu. Tahu rekoso enggak? Tahu, Pak. Nah, di situ ya. Yuk, bismillah.
Los. Halo. Tuh, kamu kan merasakan sakit ini kan? Ya, yang sakitnya kan di sini kan? Ini kan nggak sakit kan? Pada tuh ini luar biasa. Aku sakit banget ya, Pak. Los, lo, yo, lek. Satu. Dengerin Mas Yuda. Tidak ada 5 menit, tidak ada 10 menit, yang penting los. Ayo rileks, kaki lurus. Yo, rileks, bismillah. Ini susah ya Mas Yuda ini. Ayo tenang dulu. Tenang aja. Boleh teriak, tapi jangan banyak menggeliat. Ah. Apa seperti ini wujudnya? Apa? Wujudnya seperti ini. Ya, pengen seperti ini. Ah, iya, ayo. Enak? Nah, iya. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Nih, halo. Oh iya. Oh, iya. Halo? Halo? Iya, Pak. Aman, Pak. Aman. Tadi dengan bismillah tadi. Halo? Iya, loh, Pak. Hah? Oh iya, ya. Hah? Ini enggak hilang. Aduh. Tapi ini hilang loh. Ya? Hilang kemana? Siapa yang hilangin siapa? Halo. Udah senyum nih. Halo. Halo. Iya Pak, mantap Pak. Ini sudah tenang, saudara-saudara. Mas Yuda sudah jinak ini. Sudah senyum, tidak berteriak. Ya. Nanti rileks ya. Masih sakit enggak? Nyut-nyut lagi enggak? Hah? Enggak. Katanya nyut-nyut. Enggak, Pak, benar, Pak. Hah? Enggak. Aman? Iya, benar, Pak. 100 kali beda bisutnya. Beda. Bedanya di mana? Ini sakit banget. Heh? Ini sakit. Masa sakit banget? Sakit tuh. Heh? Sakit banget ini? Enggak. Heh? Loh, kok sakit banget? Tadi sakit banget. Sekarang? Enggak. Enak banget ya? Enak. Aduh, ya Allah. Mijitnya enggak seperti ini apa? Beda. Hah? Beda. Oh, yang sama, hampir sama dengan saya? Beda. Bedanya di mana? Ini langsung kerasa perubahannya. Oh gitu. Walaupun sakitnya 10 kali lipat. Waduh, 10-nya kali lipat, tapi sudah. Tapi langsung. Langsung gimana? Langsung hilang nih. Hilang. Hilang ya? Ini baru ronde pertama. Oh, ada ronde lagi, Pak. Oh, rondenya banyak ini. Jadi yang 10 tadi, wah, kalikan 5. Oke, tengkurap. Oke, tengkurap. Tengkurap. Hilang. Sekarang saya tak munculkan lagi. Jangan, Pak. Hah? Jangan. Loh, enggak sakit, Mas? Enggak. Hah? Tapi yang ini, Mas? Aduh. Halo. Aduh. Halo. Aduh, sakit lagi. Hah? Kok saya bakarnya belum? Iya. Yeah.
ini sakit mas? Halo? Sakit, eh? Sakit mas? Sakit. Aduh, 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 aduh. Ini yang waduh. Ini Maya, asik ya? Asik ya? Nanti lihat di YouTube-nya nanti ketawa-tawa ya. Karena ini sering mengetawa di YouTube mungkin ya. Iya kan? Iya ini sakit nih, sakit kena. Oke, coba cek tangannya, Pak. Sudah naik? Iya. Ayo jangan banyak gerak, dadanya nempelkan. Oke. Gitu ya, posisi harus rileks. Posisi harus nah. Terus dia. Nanti ada yang di sana. Iya. Dur. Dur, ya, dur. Dur, dur. Tangan lor. Yuk. Ya. Rilek ya. Oke mas, rilek. Tuh, wah, ke. Tuh. Berapa berat badan ini? 105. Ya. Terus ini ya. Yo. Satu. Hah? Oh. Lima kali, Mas. Satu. Dua. Selepas sih. 105. 105. Singgulnya yo. Langsung mental. Better tapi. Halo. 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 Mana ini? Cek sound. Halo. Halo. Ronde 2 selesai. Oh, ada 5 ronde. Ronde ketiga sekarang. Kakinya gini. Ah, ah. Allah Akbar. Ronde ketiga. Ayo jangan gerak. Oke, ronde keempat. Yo. Ada 6 ronde. 5 ronde atau 5 6 ronde? Jadi tahan, jadi tahan. Los. Dadanya tempelkan aja. Oke. Sudah selesai. Halo. Ini yang belum. Nih. Masih ada aja belum kelima. Oh iya belum. Sekarang ronde kelima. Lepas bajunya.
Pijit sampai 100 kali. Yang terhitung Mas ya. Ini halo. Halo. Kadang tahan. Enggak jadi. Enggak jadi ini. Tahan toh? Ini. Apalagi ini ya. Tangan samping. Oke. Halo. Halo. Halo, halo, halo. Oke, sekarang kita reposisi ya. Turun dikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan, Bro? 17. Luar biasa. Balik badan. Oke, cek ya. Ini sakit ini. Duh, sakit dah. Ya. Tadi sakit. Sakit tadi. Yes. Mana ya? Oke, bangunnya miring. Miring dulu, bangun, set, pakai baju. Ya, katanya pijitnya sudah 100 kali. 100 lebih, Pak. 100 lebih. Lebih 100 lebih. Oke, sekarang cek jalannya. Langsung lari. Ini aja enteng, udah enteng banget. Hah? Enteng, sumpah, Pak. Beda? Enteng. Dari 100 lebih ini beda enggak? Beda. Ini langsung, Pak. Langsung apa itu? Langsung rasa. Rasa enak atau sakit? Pertamanya sakit banget. Iya. Sekarang enak. Hah? Enak sekarang. Enggak nyutut lagi? Enggak, sumpah. Saya seperti lari 10 kilo ini. Ya, karena ini Mas Yuda ini beratnya 105. Jadi butuh tenaga ekstra. Ya, jadi jadi Mas Yuda ini apa ya istilahnya mengalami tapi spasme ya. Wah ya, kok tahu spasme, istilah spasme dari mana? Ke dokter saraf. Oh, jadi bilangnya spasme, spasme. Ya. Oh ya, spasme. Spasme itu apa sih? Kaku kan. Iya. Ya. Spasme itu adalah kekakuan pada otot. Ini bener ini bahasa-bahasa medis ini, tapi udah paham. Jadi Mas Yuda ini mengalami spasme yang menekan saraf. Jadi kekakuan itu menekan saraf, terus geraknya terhambat gitu. Dan nyut-nyutan gitu ya. Nah, gitu. Tapi sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jauh. Langsung enggak. Enak. Oke, okay, sekarang kasih komen. Kasih komen. Komen. Ya komennya gimana terserah. Komennya kalau mau sehat cepat-cepat ke sini, oh, tapi harus kuat-kuat sakit. Sakitnya 10 kali lipat dari yang biasanya nih. Ini kasihan yang belum mendaftar itu, kalau sini semua bayar, rumah sakit tutup nanti. Kalau mau sakitnya lama, udah di rumah aja. Kalau mau cepat kesini. Kok gitu lagi? Bukan gitu.
gimana dong Wak? Pokoknya gimana tadi sebelum saya pijet tadi? Sebelum pijet sakit nyut-nyutan, sekarang hilang. Tapi tetap harus di tanda kutip sakit banget pertama-tamanya. Tapi sembuh langsung. Mulai promosi lagi. Jadi saya akan mengklarifikasi Pak Yuda tadi. Kalau sakit kesini jangan ya, dievaluasi dulu. Kalau semuanya sakit kesini, rumah sakit tutup. Jadi sini itu khusus tentang cedera-cedera olahraga ya. Sini saya tambahi. Di MCO tidak melayani namanya stroke, patah tulang, terus lumpuh, kita nggak nangani itu. Itu sudah ranah medis ya. Itu yang kita tangani di sini. Yang jelas aktivitas normal tapi terganggu gitu loh. Tapi kalau nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa melayani, nggak bisa membantu kan gitu loh. Jadi saya nggak menyembuhkan ya Mas ya. Siap. Ya Mas Yuda ini saya klarifikasi, saya tidak menyembuhkan ya. Jadi segala sesuatu harus dievaluasi dulu, didiagnosa dulu dari medis. Betul kan Mas Yuda tadi adalah sudah ke dokter saraf, dokternya menyampaikan ini spasme. Lah spasme inilah bidang kita. Ya spasme inilah bidang kita. Tapi kalau fraktur bukan bidang kita. Ya, kalau spasme bidang kita, kita akan rilis ototnya, kita reposition dinya, ya itu. Akhirnya udah rilis, udah oke, okay. Jelas.